pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah Pendidikan Seni di SD PDGK 4207 dengan topik Unsur-unsur Dasar Tari. Pemirsa, setelah menyaksikan tayangan program ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan 1. Gerak sebagai unsur dasar tari, 2. Tenaga sebagai unsur dasar tari, 3. Ruang sebagai unsur dasar tari, dan 4. Waktu sebagai unsur dasar tari. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa elemen dasar tari adalah gerak. Kita dapat mengapresiasi sebuah karya tari jika kita dapat melihat komposisi gerak yang dibawakan oleh penari. Gerak dalam tari terjadi karena adanya perpaduan antara fungsi-fungsi tubuh, seperti perpaduan fungsi otak yang memerintahkan saraf motorik untuk menggerakkan otot-otot jari, mata, tangan, ataupun kepala dan kaki. Dalam sebuah tarian, antara tubuh, gerak, dan komposisi tari tidak dapat dipisahkan. Terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yakni unsur gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Pemirsa, baiklah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang membangun sebuah tarian. Unsur yang pertama adalah gerak. Gerak di dalam tarian bukanlah gerak seperti dalam kehidupan sehari-hari. Gerak tari adalah gerak yang telah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wantah atau asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Gerak wantah yang telah mengalami stilasasi itu akhirnya dapat dilihat dan dinikmati karena menjadi gerakan yang memiliki nilai estetik. Gerak murni dan gerak maknawi. Gerak-gerak wantah contohnya seperti mencangkul atau membatik dan sebagainya. Gerak wantah sangat mudah dipahami. Sebaliknya, gerak-gerak murni dan maknawi tidak mudah dipahami karena sudah mengalami stilisasi atau perubahan, baik penambahan atau pengurangan. Gerak murni merupakan gerak wantah yang telah diubah menjadi gerak yang indah namun tak bermakna. Contohnya, gerak ukel, sampur, menjentikan jari pada tarian Sumatera. Gerak maknawi adalah gerak wantah yang telah diubah menjadi gerak indah yang bermakna. Contohnya, gerak membatik, menangkap ikan, gerakan menangkis, dan sebagainya. Sekilas, beberapa gerakan tari merupakan simbol-simbol. Misalnya, gerak nyawang pada beberapa tari tradisional Sunda yang menggambarkan seseorang memandangi objek tertentu. Dalam dunia tari, kita mengenal adanya dua bentuk tari, yakni tari representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tarian yang menggambarkan suatu pengertian atau maksud tertentu secara jelas, seperti contoh seorang memerankan tokoh tertentu seperti Gatot Kaca dalam tari Gatot Kaca pada tarian Jawa atau peran Malin Kundang pada tarian Sumatera Barat.
Tari non representasional adalah tarian yang tidak mengandung suatu pengertian tertentu. Misalnya, tari pendet dari Bali. Tari serampang 12 dari Melayu. Tari sedati Aceh. Garapan gerakan pada tari representasional dan non-representasional mengandung gerak murni dan maknawi. Selain gerak representasional dan non-representasional, kita juga mengenal gerakan feminim dan gerakan maskulin berdasarkan karakternya. Gerak maskulin yaitu gerak-gerak tari yang menunjukkan karakter maskulin. Misalnya, langkah lebar-lebar, gerak kaki terangkat tinggi. Gerak maskulin ini biasa digunakan dalam tari putra seperti tari bandabaya, tari ngeremo, tari prajurit atau tari-tari putra. Anda pasti mengenal gerak tari putra di daerah Anda masing-masing. Gerak yang kedua adalah gerak feminim, yaitu gerak-gerak yang menggambarkan sifat feminim. Gerak ini biasa digunakan untuk tari putri, tari tenun, tari serimpi contohnya. Unsur yang kedua adalah unsur tenaga. Dalam melakukan gerak, dibutuhkan tenaga. Gerak akan hidup dan bermakna jika mendapat tenaga atau energi dari dalam tubuh. Komponen tenaga dalam mewujudkan sebuah gerak tari menjadi sangat penting artinya untuk memunculkan karakter atau penjiwaan seorang yang sedang menari. Tenaga dalam tari dapat diatur oleh penari untuk memunculkan watak dan dinamik. Keras lembutnya gerak yang muncul adalah hasil dari pengaturan tenaga yang dapat disalurkan melalui ekspresi gerak. Penggunaan tenaga dalam tari meliputi intensitas berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Kemudian aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Berikutnya kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Saudara mahasiswa, unsur yang ketiga adalah ruang. Ruang yang dimaksud sebagai unsur tari terbagi dua, yakni ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerak. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya dalam posisi tidak berpindah tempat. Misalnya, gerak menirukan sayap kupu-kupu terbang yang menggunakan kedua tangan bergerak ke atas dan ke bawah. Lebar atau sempitnya ruang tergantung bagaimana penari mengekspresikan geraknya. Tidak terlalu menjadi masalah sebenarnya jika kita melihat seorang penari hanya memanfaatkan ruang sempit dalam mengekspresikan tariannya. Dan tak sedikit pula penari justru membutuhkan ruang yang lebar untuk mengekspresikan tariannya. Sifat keduanya memang relatif. Pada dasarnya, kebutuhan akan ruang itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan karakteristik tarinya. Ruang pentas ataupun arena adalah ruang yang digunakan oleh penari yang biasa disebut dengan panggung atau lapangan atau halaman terbuka. Dalam unsur ruang terkandung aspek-aspek garis, volume, arah, level, dan fokus. Garis dimaksudkan berupa kesan yang ditimbulkan dari gerak tubuh penari ketika menari.
Misalnya, gerak tubuh yang melengkung menimbulkan garis melengkung yang berkesan lentur tidak kaku. Gerak diagonal atau patah-patah menimbulkan garis yang kaku yang terkesan dinamis. Gerak tegak lurus memberi kesan tenang dan seimbang, sedangkan garis datar mengesankan istirahat. Lalu gerak spiral berkesan dinamis. Pemirsa, dalam unsur ruang yang dimaksud volume merupakan jangkauan gerak yang dibuat oleh penari yang tergantung pada dasar kecilnya pentas. Misalnya, karena ruang pentas tidak ada terlalu luas, maka langkah penari yang lebar dibuat menjadi langkah-langkah pendek dengan jumlah yang sama. Arah yang dimaksudkan di sini adalah arah hadap penari ketika melakukan gerak yang dapat berupa arah ke depan, ke samping, dan ke belakang, serta arah lainnya. Level berkaitan dengan tingkat ketinggian dari posisi tubuh ketika melakukan gerak tari. Seorang penari dapat membuat level tertingginya ketika dia melakukan gerakan melompat, atau level terendahnya ketika dia melakukan gerakan rebahan di lantai pentas. Fokus merupakan sudut pandang dari penonton terhadap penari. Pemirsa, unsur yang keempat dalam unsur dasar tari adalah unsur waktu. Selain ruang dan tenaga, unsur waktu juga menentukan dalam membangun gerak tari. Dalam unsur waktu ada dua faktor yang sangat penting, yaitu ritme dan tempo. Ritme dalam gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ritme lebih mengarah pada ukuran cepat atau lambatnya setiap gerakan yang dapat diselesaikan oleh penari. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. Gerak dengan tempo cepat atau lambat akan menentukan hidup dan dinamisnya sebuah tarian. Gerakan yang dilakukan dengan tempo cepat akan berkesan aktif dan menggairahkan. Sedangkan gerakan dengan tempo lambat berkesan tenang, agung, atau dapat membosankan. Saudara mahasiswa, untuk menggambarkan lebih jelas tentang ritme dan tempo dalam unsur waktu, simaklah contoh berikut. Gerak kaki trisik, seorang penari wanita yang bergerak dari arah belakang ke depan, memerlukan tempo yakni sejumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gerakan dari belakang sampai ke depan. Sedangkan gerak kaki trisik yang terdiri dari sekuen-sekuen gerak tersebut merupakan ritmenya. Pemirsa, pengenalan tari pada tataran untuk anak sekolah dasar diintegrasikan ke dalam bentuk bermain. Anak pada usia ini mempunyai kecenderungan untuk bermain, mengekspresikan kebebasannya dirinya melalui gerak dan lagu. Pemirsa, itulah tadi pembahasan tentang unsur-unsur dasar tari. Semoga setelah Anda menyimak program ini terinspirasi untuk mencoba membuat komposisi tari sederhana yang dapat disampaikan dalam proses pembelajaran seni di sekolah. Sehingga kesan yang selama ini bahwa pembelajaran seni tidak begitu mendapat perhatian dari guru kelas karena tidak menguasai bidang seni sedikit pun, sedikit demi sedikit akan berubah. Sehingga pendidikan seni di SD tidak terkesan dianaktirikan. Selamat berkreasi dan menjadikan seni sebagai mata pelajaran yang menyenangkan bagi anak, begitu juga bagi gurunya. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.